صلي على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم. Loh, kamu ternyata ya. Masya Allah, gak nyangka kita bisa bertemu lagi. Jadi selama ini kamu tinggal di sini jagain masjid. Ya, alhamdulillah, daripada gak ada kerjaan, ya udah aku manfaatkan di sini. Mentalmu besar juga ternyata ya. Masih muda berani jadi tukang bersih-bersih. Emang salah ya? Enggak sih, cuma kasihan aja. Masa iya kamu rela korbankan masa depanmu hanya untuk hal sepele seperti ini? Sepele? Udah ya, aku balik kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa sih banyak sekali orang yang menganggap remeh marbot masjid? Dibilang gak punya masa depan lah, dibilang kerjaan gak penting lah. Jadi sedih akunya. Culip, kali ini tolong ya. Please. Apa? Jangan marah-marah. Kita hibur dia, kasihan loh. Iya. Nah, gitu dong. Hah, siapa kalian? Culip, kita adalah penjaga hatimu. Benar. Apa yang membuat hatimu merasa tidak ikhlas menjadi marbot masjid? Ya gitu deh. Setiap temanku tahu aku jadi marbot, selalu aja aku diejek dan direndahkan. Apa? Hah? Culip, senyum. Mereka merendahkan karena mereka belum paham bagaimana mulianya para marbot masjid di akhirat nantinya. Sungguh benar. Bahkan Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa beliau bisa melihat seseorang yang berada di surga karena semasa hidupnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di masjid. Apakah itu benar? Insya Allah, jika mereka melakukannya dengan niat baik dan ikhlas. Baiklah, aku akan menata niatku kembali supaya tidak bimbang hanya karena omongan orang. Saya melihatnya dalam surga karena kotoran yang dia bersihkan dari masjid.